ini mama di telapak hitam itu gara-gara terlalu nakal dulu. Waktu kecil tuh kita kan tepuk tangan mama begini. Tapi betulan itu bang, itu bukan adegan. Bukan, maksudku gini, kita itu harus memisahkan antara fitnah dengan kenyataan. Kita berdua memang difitnah. Tidak pernah tawuran? Jarang. SMP sekali, SMP negeri sama antar, SMP IPK. Antar kampung. Pernah kan dia? Mereka kampung kalau main bola. Mereka ini tawuran dengan SMA 1 Sragen kalau tidak salah. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Iya, kumpul ya. Tempat biasa ya. Saya tunggu kabar ya. Senja datang, sambut sang bulan, iringi langkahku, lalui sunyinya malam. Ku berjalan, layangkan hayal, ku tepiskan luka, sendiri kini ku melangkah. Saat itu ku melihat seraut wajah yang pancarkan rasa. Sejenak aku terlena akan indahnya dia. Sampaikan salamku untuk dia yang bangkitkan jiwa. Sampaikan salamku untuk dia. Terluka sendiri kini ku. Maafkan aku atas semua yang pernah kita lewati bersama dan tak bahagia. Berilah waktu untuk ku mengulang kembali kisah kita cinta yang terhenti. Bos. Bos. Bos, robek. Langsung robek rusak, itu. Rusak. Nangis. Dia pukul gambir begini. Gondrong. Itu siapa ini? Bukan. Kita sudah buka rambut. Yeah. Kok buka celana lah? Kau rambut dalam celana kan lebih gondrong. Coba. Kau rambut bawah tuh. Tidak kelihatan orang hitam semua aku. Tetap kelihatan dia gantung. Tapi saya tanya kau Mama. Apa? Kok ada bulu pantat tidak? Ada. Di foto pantat ada. Tapi ada orang yang bulunya tuh di kenapa pantat? Iya. Ada bro. Ada. Yang dari bulu kaki. Iya sampai bulu pantat. Ya saya di atas. Bukan di bulu, bukan di lubang pantat. Tapi di pantat. Di pant. Oh kalau di pantat aneh ya. Loh ada loh. Tidak dari belakang ini. Dari belakangnya. Dari bawah. Kau punya ekor. Dari bawah. Kalau kan di pantat atau di bulu, di lubang pantat. Dia pebulu. Hah? Di samping lubang pantat. Iya sih, di, sama sih. Ada juga kan? Persis begini nih. Nih. Kasar sekali punya nih. Kira itu pas patah lubang. Patah lubang. Lucu banget nih sih, patah lubang. Jangan, kok mesti amer ya? Aduh, menyenangkan sekali. Bagaimana Pak RT? Pak RT! Akhir-akhir ini udah makin rocker. Ini saya karena terlalu sering nongkrong sama kalian ya. Oh, terima kasih. Saya ini pemuka kayak Yoda. Oh iya, Bang. Indonesian Idol. Betul. Oh, ini dia itu ya. When I see you. Coba mencari. Iya, when I see you. Sebenarnya sampai ke sana. Someone, coba. I wanna make you through. Through the wall and heaven you. Tapi saya pikir Yoda tuh mukanya macam Setiawan Yogi. Iya, setuju. Ha,
Berarti masa mirip Setiawan Yogi? Masa Setiawan Yogi? Yudas yang mana nih? Yudas? Yudas? Kok Yudas? Iskariot? Kenapa Yudas pergi? Iskariot? Yoda? 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 Idol? Kalau Yudas tuh Israel Adi Idol. Israel Idol? Ini yang Indonesian Idol. Aduh. Aduh. Eh, Pak RT. Keluhan-keluhan warga nih gimana? Pak RT ini cuma nongkrong saja. Orang warga mengeluh sama saya mengeluh balik. Tapi saya juga ada masalah. Tapi semua orang sudah kembali ya? Kok atau masih ada yang di panas kampung? Panas tidak? Emang ini siapa karena punya, saya karena ini, saya ini. Tidak terlalu panjang jadi tidak terlalu panas bos di bagian sini. Tapi kalian benar-benar satu tipe ya? Apa? Sama ya? Tapi Bang Arif beda. Kalau kena air jatuh. Oh, beda kok enggak? Kalau saya kena air juga dia tetap begini. Oh, kok punya ini ya, talasnya ya? Iya. Kalau saya berenang, saya menyelam nih. Menyelam apa gitu? Saya menyelam. Keluar, kering. Tetap begini. Tidak jatuh begini. Bagus kering. Rambut tetap terlalu panjang lagi mungkin tuh. Coba kok kasih lebih panjangnya. Tidak, ada empat tipe rambut. Yang Bang Ari punya tuh. Yang ikal. Saya kasih tau, kok memang bikin empat tapi jangan terlalu hitam. Empat. Kok empat ini kayak empat tapi tembaga gitu. Empat kau yang ke snack jar ya, empat ini rambut. Nah, empat. Kok pernah tidak main dari kecil main bayangan begini, tapi tidak ada lampu. Langsung tangan. Mamat satu-satunya manusia yang bayangannya langsung tempel dengan tubuh. Pas kecil kan kita suka cari gitu. Gini-gini Mbe dia langsung mirip ya. Mama tidak perlu cahaya lampu, langsung bisa main. Tempel di tembok. Lantas makanya kok kemarin protes waktu Fakfak listrik mati, karena orang tidak lihat kau ya. Kau sempat mati. Saya lihat saya pukul sendiri tidak kelihatan. Saya lihat saya barang sendiri, pemadam di mana? Tapi itu sabar, itu mati tiba-tiba atau pemadaman bergilir? Pemadaman di sana tidak jelas. Kalau bergilir itu ada urutannya. Iya, makanya saya tanya. Itu pemadaman bergilir. Tiba-tiba. Oh, tidak ada pemberitahuan. Berarti ada perbaikan. Dan sering sekali begitu perbaikan masa tiap hari. Tapi saya baru dapat cerita di Kopu Tanta. Sop Tanta siapa? Kopu Tanta yang sama-sama dengan saya dulu nih. Yang Kanoni? Sepu kakak, sepupu itu. Ini mama telapak hitam itu. Gara-gara terlalu nakal dulu. Waktu kecil tuh kita kan tepuk tangan mamat begini. Kenapa? Aji, masa ada orang tepuk tangan? Ada orang tepuk tangan begini. Kita mamat yekre. Baru kita main sepeda bawa begini. Bawa sepeda begini. Oh iya begini. Begini. Tapi dia, kau juga kenapa ini rambut bang? Mama. Rambut kenapa beda-beda? Beda-beda gimana? Karena saya mama. Oh ya, punya adik kan beda-beda. Ya? Saya punya mama rambut lurus. Tidak, abang sendiri kan juga waktu kecil, pas besar juga rambut tidak ujungnya ya. Ujung rambutnya itu tidak begini. Saya sampai suruh rambut keriting. Waktu kecil memang tidak kelihatan karena potongan pendek toh. Ya. Kalau Abdur mengakunya dia lurus. Lurus waktu kecil. Begitu SMP SMA baru keriting. Iya, semua SMP saya juga SMP kelas 2 keriting. Tante kau ukur lurus itu sepanjang apa? Karena itu kau punya rambut yang dia potong di bawah sini kan kelihatan kayak lurus kan ini kalau di sini. Iya. Ya waktu itu ya semamat inilah. Wah. Rambut saya. Wah. Tidak mungkin. Lurus. Kok tiba-tiba drastis gitu, Dur? Kok ini kena siram air nas? Air ini rambutnya. Air batang pisang. Huh? Itu juga bikin keriting. Iya, jadi saya kawan bilang, kalau mau rambut lurus pakai air batang pisang. Ternyata kembalikannya. Jadi kalau saya tiap kali cari daun pisang untuk bikin kue. Kenapa kamu terlalu bodoh-bodoh begini? Makan namanya air batang pisang. Tidak ada bagaimana? Batang pisang punya air itu kenapa aja saya noda? Kita jadi itu. Jadi saya perabot ya. Habis setelah saya potong-potong daun pisang untuk mama di rumah, saya tusuk di batang pisang kan air keluar tuh. Iya betul. Nah, saya ambil saya begini. Itu dari teman, dari kawan. Sabar dulu. Dia bilang katanya kalau pakai
air pisang rambut lurus. Karena dia rambut waktu lurus. Kecil kok rambut lurus. Dipakai. Rambut lurus. Rambut sudah lurus. Maksudnya biar tambah lurus, biar tambah bagus macam Tomingse begitu kan? Hah? Tomingse rambut gelombang. Kok ada kepikiran? Jatuh dia. Apa? Gitu ya? Dia kan tanya saya kemarin motivasi facial. Saya tanya motivasi Anda, pengen rambut kayak Tomingse itu apa? Ya biar ganteng tuh. Kan saya facial deh protes. Sekarang kok bayangkan sekarang di zaman kita kecil, kegantengan itu mana ada yang hitam keriting. Oke, begini aja. Episode selanjutnya aku beli catok yang bagus. Kita catok. Kita lihat bagaimana rambut kau lurus. Saya sudah lurus. Kan di film kan. Sorry. Di film sudah pernah kasih lurus. Oh, sudah pernah. Bagus. Jelek. Dulu saya SMA. Dicatanya belah tengah kali, Dur. Ya, dulu SMA pernah saya di Makarizo. Jadi ada kawan Makarizo kan pengen ditinggal. Sabun ekonomi kali pakai itu apa? Makarizo. Wings. Warna putih tulisan Makarizo. Iya. Kok pakai? Saya pakai dong Bang Makarizo. Untuk kasih lurus. Lurus. Wih, begitu ke sekolah dia jatuh tuh macam papan. Betul kaku. Begini. Baru saya bilang samping dulu kan. Semua orang ketawa. Orang bisa main domino di atas kopi rambut. Apa ini? Lagi bisnis sama orang-orang. Orang lagi teknik. Semua orang ketawa. Gagal kopi rambut. Iya, tapi namanya pencarian jati diri ya. Tapi tidak. Pencarian jati diri. Iya, pada waktu itu kan. Sampai sekarang dia belum ditemukan. Iya. Tidak pada waktu itu. Pada waktu itu saya merasa. Sudah terima dirinya kok. Sekarang saya sudah terima. Malah tidak ada kepikiran. Aku pengen someday lurus. Tidak ada. Kayaknya kita lebih cocok lurus sebenarnya. Kalau mau dibilang anak-anak timur. Lebih cocok. Lebih cocok lurus. Coba ya. Aku mau cari gambar boleh gak? Cari gambar apa? Orang timur rambut lurus gitu. Coba. Banyak dong. Kalau adenya si Bang Ali. Ali. Tidak. Tidak timur tuh di mana? Ali Lamongan. Kraton Lamongan ya? Iya. Ali Sugeng Dalu itu. Orang Padang ada yang keriting? Adalah. Keriting ini keriting kayak begini ya? Kayak Bang Abdur Bang Ari. Ada LA Boy. LA Boy. Dia cuma pemain di sana. Dia cuma pemain. Tidak jadi warga. Tapi KTP-nya KTP Padang sudah. Tapi kalau dengar cerita-cerita kalian ini kecil nakal sekali pasti. Tidak juga. Kalau uji-uji nakal, kau lebih nakal, Mam. Tidak. Kau dari SMP, so ambil doi, so beli mabok, so beli minum, tiba-tiba so judi. Ada. Tapi iya, toh. Iya, dah. Aku mau dikasih mainan ini sama orang. Mainan orang dewasa apa anak kecil? Ini. Apa itu? Oh, ini apa? Hot Wheels. Bukan, lihat. Ya, itu Hot apa? Tamiya. Iya, ya, Hot Wheels. Iya, Bang Kraton. Iya, Hot Wheels, tapi yang kayak model begini ini memang susah. Hot Wheels, iya, berat. Tamiya. Bang Kraton. Kau lihat. Hot Wheels. Wes, Hot Wheels. Tapi ini, mabok lagi mabuk. Drink Wheels. Oh, ini dibikinin bagus. Lagi dikirim, mah. Anjing. Dikirim sama dia, mah. Oh, sorry. Dari Abrakadabov. Itu second akunnya Bang Abdur. Abrakadabov ini. Apa? Orang dia bikin mainan. Weh, kalau Abdur dia bisa edit. Tulisannya gini. Tulisannya bisa edit. Weh, jangan. Orang fitnah saya mabuk gitu. Ini mainan benar, yes. Lagi dikirim. Bagus itu. Bagus. Saya beli ya. Itu mainan. Kita taruh saja nanti. Kita jadikan ini deh. Kita kerja sama dia, jadikan ini saja merchandise. Merchandise yang titik kumpul. Buat yang mau pesan, weh. Langsung saja ke Abrakadabov. Weh. Nanti ini apa? Bikin shotnya satu ya. Iya, tapi ini bagus buat merchandise kita. Benedion simpan foto kita. Mana? Yang betulan pemabuk, betulan apa? Tahanan, betulan dukun itu. Yang disusun orang jadi tiga, ada dia pakai baju tahanan duduk begini, Bang Arya dengan pas rambut baru. Yang sendiri. Begini. Iya. Ada saya itu di filmnya Radit. Yang pakai jari Jawa. Itu di filmnya Radit. Iya, orang ambil. Itu netizen. Bukan adegan. Itu asli. Adegan. Masa sih? Ah, orang habis berobat sama Abang. Cinta Brontosaurus itu cinta Brontosaurus. Iya. Maksudnya orang ambil itu. Orang ambil itu potongan itu. Tapi kenapa dia terus betulan dukun? Kan itu adegan.
dia juga itu kan di acaranya Mick Denny. Dia betulan emosi. Cita tapi betulan itu bang, itu bukan adegan. Bukan, maksudku gini, kita itu harus memisahkan antara fitnah dengan kenyataan. Kita berdua memang di fitnah. Tapi, oh ya, di foto itu ya, saya di ruang 2, bukan ruang 28, apa deh punya nama? Kuatbaca.com. Di kuatbaca.com saya itu. Iya toh. Ini di Cinta Brontosaurus. Kalau kau betulan... Ya pakai baju pink masih sama lo bajunya itu baju futsal itu ya mau apa kok mau dia baju timnas itu dia baju timnas dikasih sama Samsir Alam. Samsir Alam Samsir Alam traktir dia minum tidak mulut bawa nama orang lagi sudah fitnah bawa nama orang dia tidak minum dia traktir kau tidak telepon Samsir Alam telepon abang weh jangan bikin telepon Cikawode lagi yang mana dia mau telepon Raim dia bilang saya lebih dekat dengan Raim. Dia cari nomor Raim, tidak ada. Dia telepon jika mau Ode, yang penting sama-sama Ode. Ada Ode tuh. Tidak sama. Bukan begitu konsepnya. Tiba-tiba, halo Cika. Bukan Raim. Kalau Sulawesi Tenggara tuh ada. Komang. Sulawesi Tenggara tuh pakai Ode. Ini lagi bahas Komang. Dia tidak ada, dia pendengar saja lagu Komang. Tapi dia orang Sulawesi Tenggara. Masa tiba-tiba jika mau Ode yang penyanyi Komang. Gara-gara ada Ode-nya di belakang. Tapi Sulawesi Tenggara. Dia orang rusak. Ya Allah, kalian ini kecil nakal sekali kan? Kamu udah bikin kamu putau-tau tentang Buton sudah. Ya, siap. Dia tidak paham masalah kerajaan Buton. Oh, ya. Bagaimana? Masalah apa? Sejarah. Sejarah kerajaan Buton ini bagaimana? Sudah siap. Cerita panjang. Bikin orang jawab lagi. Aduh ya Allah ya Allah. Tapi kenapa tanya kenapa? Saya kecil nakal apa tidak? Iya maksudnya dari tipe-tipe muka tidak kayaknya saya yang paling baik ketika kecil. Kalau di sini tidak ada yang boleh menghindar bahwa dia tidak nakal kecil. Semua hitam. Semua ya. Hitam itu apa hitam. Maksudnya? Orang itu hitam pasti nakal. Wah. Ini mengkotak-kotakan bos, ya. Bos, dia lari dari gunung ke gunung cari sekolah. Dia tidak mau bergaul, dia hitam. Kau tahu kan tidak? Itu dia punya mama suruh dia cari kayu bakar. Dia pergi cari sekolah. Dia perumah sakit bakar. Dia cari sekolah, dia perumah kita. Itu juga gagal. Dengan konteks yang berbeda. Tetap melawan orang tua. Benar-benar. Aku setuju sih dulu. Kenapa? Apa? Tidak saya bayangkan. Albert Fagdawer nonton ini. Ini dia. Ih, bilang saya nakal. Albert nakal. Albert Fagdawer pun nakal juga waktu itu. Waktu kecil. Ini bukan hanya fitnah kita, fitnah orang-orang juga di sini. Tapi kayaknya dia nakal. Waktu kecil. Aku nakal sih, emang bener nakal aku. Kau dari foto sih kelihatan bang. Iya, aku tuh pernah nggak lihat ikan-ikan kecil yang ada di got-got gitu, yang bersama-sama dia bareng berkelompok. Itu ku ambil, ku kasih adekku. Untuk makan. Tapi digoreng. Untuk, ada yang tidak digoreng, ada yang kugoreng. Jadi kita tapi, semuanya coba. Kenapa harus ada yang tidak digoreng? Maksudnya gimana maksudnya, itunya? Kalau ada yang digoreng, saya enggak ngerti, ku kasih makan. Tapi kenapa ku harus tidak mix. Digoreng? Biar tahu oplos. Oplos. Biar tahu rasanya. Ya kalau di Padang itu ikan pantau namanya. Kalau di situ. Jadi ikan itu di jalan kelitik. Ada enggak nyebut itu ikan apa? Pantau. Pernah enggak lihat ikan di dalam got? Terus dia kecil-kecil. Iya, kalau ikan julung-julung, ikan julung di laut, bukan yang bukan. Air tawar. Ikan, ini ikan julung yang laut, ini julung-julung, ada dua. Ada dua. Kalau julung saja, kalau julung saja mungkin laut. Dia pindah ke darat tambah nama. Iya. Dia di laut nama. Dia di laut nama julung. Dia pindah ke darat. Julung-julung. Ikan julung-julung, serius. Ya berarti ada lagi yang bilang julung-julung pari-pari. Ikan paus-paus. Kayak ikan lumba itu dulunya di selokan, pindah ke laut jadi lumba-lumba. Oh, sampai lumba-lumba difitnah. Lumba. Berarti di laut itu ada ikan lele. Kenapa? Pindah ke darat jadi lele. Kenapa ikan julung-julung? Mungkin ada di Palung Mariana ada ikan lele, cuman kita saja yang belum sampai ke sana. Kalau belum sampai orang belum
belum kasih nama dia. Orang belum turun sampai dia mau kasih nama dia. Bagaimana? Selalu manusia. Manusia aja yang pernah sebut apa nama sendiri. Bagaimana cerita? Manusia belum sampai di sini. Semua di dunia ini kita yang kasih nama. Tidak mungkin dia. Le. Menjadikan kau lele. Dimasukkan. Kalau kita tidak temukan ikan, ini bukan selain akal, tolong. Maksud saya, kalau kita tidak temukan ikan lele di laut, mungkin ada ikan lele itu, tapi dia di dalam Palung Mariana sana, begitu. Iya, dia punya. Anda sudah bilang nama lele, ikan lele, berarti kan namanya lele. Iya, tapi kenyataan kan kita belum temukan kan ikan lele. Iya, belum temukan. Astagfirullahaladzim. Cuman dia itu sudah pindah ke darat, jadilah lele. Jadi kalau suatu saat orang temukan yang mirip kayak begitu, dong kasih nama lele. Kalelele. Karena dari darat ini tergantung. Dia dari laut tambah satu lele. Tergantung kesepakatan ilmuwan. Nama kayak lelele. Terus lu kasih makan. Gua kasih makan adekku. Cobain Tio sini. Gimana rasanya Tio? Lele. Hah? Lele. Mentah yang mentah gua kasih. Mentah tuh yang hidup itu, ya. Itu kan ikan mentah tuh yang hidup kan? Ya. Hidup ini. Yang hidup belum hidup. Mati. Tapi kecil. Kecil. Kecil begini. Bikin begini. Saya juga pas. Iya, iya. Benar. Kan saya ingat. Ini kan di bawah. Kenapa harus ada visualnya yang saya? Betul kayak saya kaget. Kita membayangkan. Semua sangka. Kita membayangkan itu masuk ke mulutnya Tio. Besar begitu. Iya. Masih hidup kok ini ya? Oh kalau segini, ini tuh Hendra. Iya. Makanya. Tidak kunyah lagi. Iya. Baru Tio mungkin masih sekecil. Kecil nuga mungkin. Iya. Kecil-kecil begini. Ya? Saya tangkap, langsung makan. Yang digoreng ini siapa yang goreng? Aku. Pakai kaleng cat. Tutup cat itu, tutup cat. Tutup cat ketika tak gitu kan, dibuka. Tutup kaleng cat. Kaleng cat. Okay. Dia buka penutupnya, berarti masih ada cat di dalam. Kasih bata dua, ku taruh di atasnya, ini ku bakar. Pakai daun-daun. Daun-daun, ku ambil minyak ibuku sedikit, ku bakar tanpa ku buka insangnya dan isi perutnya. Ku tidak tahu cara bikin kau. Umur berapa itu? 7 tahun lah. Tapi aku sudah punya ini visioner kan, aku siapa tahu ini survival. Jadi pas api nyala dia begini juga. Iya, jadi pas hidup-hidup. Kan dia hidup. Dia hidup, lempar ke dalam itu. Tepanyaki. Terus. Ih, berdarah nih. Bagus. Kenapa? Alhamdulillah. Ini. Karena ini saya juga nih. Bagus. Darah juga. Kenapa? Tidak ini loh. Gesek-gesek sama ini. Iya. Bambu. Alhamdulillah. Begitu. Tidak pakai nasi. Kau tangkap pakai garam. Tangkap pakai jaring kecil. Oh, pakai jaring kecil. Yang set. Di gitu. Selokan kan itu. Selokan. Bukan kecebong, bukan. Nyampur mungkin. Tapi aku. Karena itu. Ya, ada kecebong. Berudu. Berudu sepatu. Brodo. Sponsor Suci 4 itu. Iya. Sponsor PPTJ juga. Iya. Sepatu itu jangan macam-macam. Iya. Itu dapat juga itu. Makan. Itu Tio terima saja. Nah, yang goreng ku coba. Kenapa kau tidak ambil yang ini, yang hidup? Yang untuk coba. Menjijikan. Kenapa kau jadi? Kenapa si Tio? Aduh dia ini. Menjijikan. Supaya Tio yang menjelaskan rasanya. Iya. Terus dia. Dia umur berapa berarti itu? Kata dia. Lumayan 5 tahun ya? Hah? Tio 5 tahun. 5 tahun, aku beda 2 tahun. Begitu. Coba ya. Memang belah ini juga. Masa bisa dibelah dia sekecil itu? Bukan, kodok. Kodok hidup, tapi jangan dimatikan dulu. Dibelah aja, biarkan. Jadi ketika perutnya keluar semua, dia masih mencoba gitu. Lebih ringan dia. Kayak ada dia kan melihat kita gitu. Siksa binatang itu kecil tapi ya kecil. Masih aduh, kecil. Saya tidak, cicak ku tangkep, ku rebus air. Berapa detikkah dia mati? Itu. Ku hitung. Oh, kau tuh ilmuwan sekali ya. Suka aku begitu-begitu. Jadi ku taruh di aqua beginilah air panas, ininya sampai udah mengleot gini. Iya. Yeah. Ku masuk tapi airnya segini. Sebenarnya kalau di sekolah baik-baik kok bisa jadi psikopat loh. Bukan. Kenapa sekolah baik-baik jadi psikopat? Itu psikolog. Kalau psikopat itu enggak perlu sekolah ya. Hari greeting sorry. Tidak. Maksudnya kalau Anda kan binatang.
Dinata. Rebus air, taruh cicak. Taruh cicak. Ablur. Rebus air, taruh kepala. Berapa menit ke saya hitam? Baru lapang. Mama dulu sujud di atas kompor Rina ya. Masih majusi kan dulu dia. Aduh ya Allah. Woi, terbakar itu semua. Ya Allah. Waktu kalau Om Pipa begitu bikin orang tukar. Mana? Woi. Ada Om. Coba lihat sini. Oh, jangan. Woi, jangan takut. Animal abuf. Eh, ini apa? Kalau saya tidak sampai dengan begitu, saya cuma tangkap belalang. Kaki duanya yang panjang saya potek. Oh, serius. Itu mah enggak nakal. Itu supaya dia tidak lari saja. Iya, kan? Tidak lari saja. Nah, itu kita juga melakukan. Tapi tetap mati enggak dia? Potek dia buka kaki dua. Tetap mati enggak dia? Tidak. Tidak. Tidak mati harusnya. Dia dua hari lah, dua hari lah. Dia nunggu lagi emang. Tidak, dua hari. Dua hari baru mati. Ya sama saja mati. Iya, tapi tidak serta-merta. Iya, tapi saya tidak pernah lihat dia sampai mati. Oh, dia merasa lebih ringan. Sama kita itu, kita potek dia punya kaki belakang dua, baru kita robek dia punya apa? Sayap. Sayap sedikit. Supaya dia tidak terbang. Itu capung. Itu capung. Donek. Ah, capung. Di Kupang namanya donek. Ah, kalau capung kami ikat dengan benang. Sabar. Oh, pantatnya. Di Kupang, weh. Dengar, di Kupang nama capung apa? Donek. Kayak nama abang-abang tawuran nanti. Weh, kayak abang donek. Kayak ada lukanya di sini. Siapa namanya? Binatang apa namanya ini begitu? Nama bisa semental itu ya Allah. Tangkap we, ayo kita tangkap donek. Oh iya, donek kita apa donek merah? Kamu kayak intel, Ayo kita tangkap donek. Gak ada mabok gitu. Astagfirullah. Itu kalau kita tangkap donek itu, capung itu. Sama si belum terima itu dia. Dia bersayap ketong potek, biar dia tidak terbang. Kalau kami bilang belalang air. Belalang air? Capung, belalang air. Oh iya, memang capung itu hanya bisa hidup di air sungai yang tidak yang masih bersih. Yang masih mengalir. Dia pergi yang masih sehat. Dia pergi di lampu-lampu juga. Itu kunang-kunang. Itu laron. Itu laron. Itu laron, Mamat. Itu laron. Ada juga capung di sana. Saya tangkap itu karena dia naik di apa? Bukan capung. Lampu tidak, terus saja. Tidak. Capung itu siang saja. Saya tangkap donek. Capung makanya. Salah. Pencuri ayam. Nama-nama pencuri ayam. Siapa? Telah ditangkap donek. Teman-teman, saudara-saudaraku di NTT. Dosis kalian dari Kupang. Di Kupang. Itu khusus di Kupang. Di Kupang saja. Di Lantuka lah. Lantuka. Lantuka capung ya capung. Capung jauh. Teman-teman, saudara-saudaraku di Kupang. Maksudnya selama ini dari kecil sampai besar. Kalian sebut itu tidak rasa aneh. Donek karena cerita. Pertanyaanku, doneknya X atau K? K. kalau donek samaran itu samaran. Nama alias itu sudah nama alias. Donek belakang-belakang guys, samaran itu dari terbang baru pilotnya pun nama di jembatan donek. Di tembok-tembok pakai spidol tulis donek. Donek. Mungkin teman-teman NTT boleh dijelaskan kenapa namanya donek. Iya, iya. Saya donek. Juga tidak tahu itu kenapa namanya donek, tapi dari kecil kami bilang donek. Donek. Iya. Kalau ini capung apa nyebutnya? Capung. Capung juga. Belalang air. Tapi kalo kan belalang yang... itu kan enggak selalu di air kadang ya. Iya, belalang air itu beda, lebih halus lagi, Pak. Pernah enggak lihat dia terbang tipis-tipis di iya, itu yang belalang itu air. Itu belalang air, Pak. Bukan belalang... itu laba-laba air. Laba-laba air yang di atas tuh dia terbang. Iya. Dia di atas air. Laba-laba terbang. Makanya dibilang laba-laba air. Tidak, dia di atas air kan? Iya, di atas air yang cepat-cepat. Mirip capung, tapi dia satu. Laba-laba air itu ada penama? Kami sebut itu serangga. Kami belum kasih nama itu. Kami belum kasih nama. Jadi kami baru kasih nama donek saja. Yang itu kami tidak tahu nama apa. Pokoknya serangga saja. Aku kasih nama serangga le. Belum ya. Dia tanya, saya pikir ada nama di sana. Padahal masih serang ya. Saya pikir itu nyamuk, bukan nyamuk ya. Bukan. Astagfirullah. Pernah kan lihat dia tipis-tipis. Iya, nyamuk. Gitu. Mungkin saya pikir nyamuk. Nyamuk apa naik kursi panjang itu? Ya mungkin dia belajar berenang. Dia pakai macam manusia mau berenang kan pakai kaki katak. Nyamuk juga pakai ekor mungkin. Bukan. Sini. Kalau buka pantalon pun cepat. Hah?
Setuju. Aduh, pembahasan hari ini benar-benar. Tapi kalian biar main kalau sabar, kalau cencorang. Cencorang nama ini apa? Belalang sembah. Apa sih nama? Belalang sembah. Cencorang apa? Masa dibau itu apa? Masa bau-bau KBBI sekali? Belalang sembah. KBBI, orang tidak boleh KBBI. Iya, itu memang bahasa Indonesia belalang sembah. Masa itu belalang sembah. Sabar. Bencorang ini yang mana? Yang ini ya. Kenapa dia belalang sembah? Yang warna hijau, yang warna hijau. Karena dia suka besar. Walang sangit. Walang sangit yang bau. Walang sangit yang bau. Saya tembak kau di sini ya. Enggak sampai cencorang di situ. Sampai. Ya besar, dia biasa di daun giawas. Bukan. Daun giawas lagi. Daun giawas, daun jambu batu, giawas. Gujarat kan benar. Giawas kalau jambu batu itu di Kupang giawas. Itu bukan jambu batu, jambu biji. Jambu batu dan jambu biji itu sama. Sama. Coba ya kita lihat ya. Jambu jambu. Ya, tapi saya tidak pernah sebut jambu batu. Yang buat malaria nih. Giawas, jambu batu, buat bukan malaria, diare. Oh, iya benar. Jambu batu. Jambu batu, jambu biji, giawas, guava dia, guava. Iya. Ya, guava kan? Guava. Kayaknya tuh. Bukan. Orang, kalau itu guava yang merah. Kalau guava itu miskin guava. Guava. Itu dompet. Kalau guava dompet. Sabar cencorang. Cencorang. Paham cencorang tidak sih kita sih sama. Iya, sama bau-bau. Banyak ini yang mana? Di bau-bau yang bau. Kutu busuk. Yang bau. Kutu busuk. Nih, walang sangit. Coklat. Ini loh. Nah. Woi, bukan. Ini yang warna hijau, yang warna hijau begini. Ini. Oh. Itu kau sebut apa di fak-fak? Belalang raja. Belalang sembah. Belalang raja. Oh, dia sembah raja. Kok sebutnya apa? Kalau di Padang apa? Cencorang juga kayaknya. Cencorang. Belalang aja belalang apa gitu kayaknya. Doko-doko. Namanya doko-doko itu makanan. Ya, ini dia bernama doko-doko. Ini doko-doko. Makanan kalau di kami doko-doko itu. Dia kenal banget sama Donek. Kenal. Abang doko deh, abang Donek bagaimana? Mereka satu lingkungan. Doko. Besek dengan doko kalau doko jalan bawa doka. Kau tahu doka tidak? Doka tahu tidak? Doko nggak tahu. Doka. Nggak tahu. Gear motor itu loh. Yang ininya. Doka itu ini. Doka. Kalau saya juga tidak tahu itu. Di Kupang kita pakai tinju itu. Tinju yang dia punya sini itu, yang di motor. Oh, yang kita pakai buat tawuran itu. Iya. Itu namanya doka. 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 Kok tidak pernah tawuran? Tidak. Wah, tidak lah. Aku juga tidak. Iya, tidak. Satu kali. Hah? Ah, pernah kok, Dur? Pernah, satu kali. Tapi benar-benar kita harus sekolah atau per orang? Oh, bukan per orang, rame-rame. Tapi kau fight? Iya, lempar. Oh, lempar. Antar sekolah? Antar sekolah. Kau pernah? Tawuran sih, saya tidak pernah karena jarang ada permusuhan antar sekolah. Sekolah cuma satu. Lebih ke antar kelas ya. Ada banyak. Satu kota fak. Saya ada 4 sekolah. Alia, SMA 1. Paling berempat mah bersahabat itu. Hah? Bisa terjadi peperangan karena banyak sekolah kan. Iya. 4 masih bisa berantem. Iya, 4 yang di dalam kota, yang keluar sedikit SMA 2. Tidak pernah tawuran. Jarang. SMP sekali. SMP negeri sama antar, SMP PK. Antar kampung. Pernah kata dia? Antar kampung kalau main bola? Mereka ini tawuran dengan SMA 1 Sragen kalau tidak salah ya. Jauh sekali. Jalan kaki bagaimana bos? Ngapal bro. Kita harus ke Sragen. Hari keempat di perjalanan. Batu masih ada. Bro. Ya sudah, batu masih aman. Kita turun makan Coto Makassar dulu. Hari keempat. Sragen masih jauh. Batu aman. Ayo kalau begitu kumpul. Kita terus makan Coto dulu. SMA Sragen. Rajin berapa lama? Rajin 6 jam. Makan. Sragen. Bangsat. Kalau kau pernah bang? Masih SMA 1 Papat. Tauran sama SMA Sragen. Jauh. Dan itu harus turun Surabaya, bang. Tidak ada pelabuhan di Jogja. Kok berapa jam lagi jalan kaki itu ya? Iya, turun di Surabaya, batu masih ada batu. Rawon. Mana ini? Hari ke-6. Halo, Mama, kirim uang dulu. Kirim baru sampai Madiun ini. Sudah habis karena Coto. Sudah habis sama rawon. Aduh. Lama-lama jadi stand up comedian di Jakarta. Reynold Pekisya kan begitu. Yang iyo.
Renol emang begitu? Renol merantau, dia antar temannya di kapal, cerita balik keluar laut. Kapal sudah bawa dia. Kapal bawa dia, kapal sudah keluar, dia tidak sadar kalau kapal udah keluar. Telat. Telat turun. Akhirnya ikutlah dengan pilihan A. Pelabuhan pertama turun baru balik. Yeah. Lanjut Bogor. Akhirnya menetap selama berapa puluh tahun dengan baju esnya mah. Dari SMA. Iya. Tidak SMA. Terpisahan antara SMA abis lulus kan dia bilang. Wah itu sih kacau sih bro, masa. Iya, tapi perpisahan dia setelah. Saya tidak tahu dia pakai baju apa, tapi yang jelas memang dia antar kawan yang pergi ke kemudian SMA. Dia cari kerja mereka turun ke Bali. Oh. Pertamanya di sini dulu toh? Tidak, pertamanya di Bali dulu. Di Bali dulu. Dia karena turun di pelabuhan mana? Sabar, dari NTT ada ke Bali. Turun ke Bali karena yang bayar mereka di atas kapal bule. Oh iya. Iya, karena bule ini. Bah, dia dari Ambon apa dari NTT? Dari Ambon. Ambon tidak lewat Bali. Tidak lewat Bali, Bos. Makanya dia turun Surabaya dulu. Dia todong nakoda, putar balik. Begitu. Begitu. Putar balik akhirnya. Ayo. Kalau Bali, saya putar balik. Mana yang kapal putih? Anak kamu ke belakang, kita singgah Bali. Kurang ajar, saya suruh ketinggalan gara-gara ngopi, kau baru. Maksudnya kalau dia ancam begitu, kenapa dia tidak ancam balik ke Ambon ya? Kenapa suruh ke Bali? Kenapa suruh ke Bali? Sorry, turun Surabaya. Surabaya. Baru turun dari Surabaya dia ke Bali. Ke Bali, habis itu balik ke Jakarta, Jakarta kerja di Bogor. Nah, akhirnya berpuluh-puluh tahun dari terlambat turun itu. Nanti kita harus undang dia buat cerita ini. Jadi dia langsung itu, aja besok. Kenapa dia itu dibayar sama bule itu, di atas kapal itu? Karena bule ini, suami istri ini, baru dari Ambon, meliput soal kerusuhan Ambon. Oh. Nah, pada saat di atas itu, dia kenal dengan Reynolds. Reynolds ini adalah dari desa, yang mana desa kerusuhan ini jadi bahan penelitian si bule ini. Jadi nanti akhirnya bule ini bayar dia, bule ini jadi tambah banyak referensi. Akhirnya bule ini bawa dia sampai Bali. Oh, begitu. Dari terlambat turun. Itu aku baru tahu sekarang. Itu di WT gitu tahu kita tahu sampai kok bisa. Dari terlambat turun, biasanya pelabuhan kedua kita turun, baru balik lagi tunggu kapal balik. Dan ini berlanjut 10 tahun ya dia. Ya habis itu baru dari Bali dia ke Bandung. Bandung, Bogor dulu baru ke Bandung. Hampir sama dengan kok putih tak ke Sragen itu ya. Iya. Mama tuh sampai Sragen yang kalian mau pukul si lulus ya. Besok pindah ke Papa. Kita kembali lagi dengan Bogor. Dia juga cari. Iya. Sragen. Andeng tadi mama kirim mau ulang. Kita semua balik Papa gitu. Balik Papa anak ini sudah merantau ke Papa buka pecel lele. Baru mama datang bawa karung. Ini baru kita bawa balik tidak. Batu di Jawa beda, kita harus bawa. Habis lempar, iya. Pungut lagi. Yang kita lagi, lempar, ya. Pungut lagi. Di sini kalau lemparan tidak terlalu sakit, batu dari Fak-Fak. Besi. Ini batu besi. Di sana namanya batu besi. Batu besi. Gamping. Bukan dari Fak-Fak. Batu besi itu maksudnya? Batu kayak gamping. Maksudnya apa? Jadi batu itu, kan kita ini orang Papua kasih nama sesuatu, Fak-Fak ya, bukan Papua semua. Itu nama sesuatu kan ya? Polos. Hmm. Pasir putih. Iya. Kue terus, ada apa? Ya sudah kue itu kayak dalam. Ya. Terus kenapa batu ini besi? Batu ini besi karena tuh kuat. Dia kalau dipukul bunyinya kayak pukul besi. Pang. Pang. Oh pang. Kalau di Kupang nanya batu isi. Tinggal tambah B jadi besi. Sudah besi. Sama saja. Batu isi. Karena dia lebih polos, dia lebih ribet. Karena dia dalamnya itu tidak kopong kan. Dalamnya itu macam panas. Makanya harus cari nat-natnya untuk dipukul. Makanya kami kasih nama itu batu isi. Kita dia batu isi besi. Sekali. Beda satu huruf. Sampai begitu mikir iya, sebuah makanya nama ya. Nama daerah tempat nenek saya punya rumah itu namanya Batu Besi. Semenjak dipasang pelang jalan namanya Imam Bonjol. Kenapa Imam Bonjol? Ini dikasih nama pelang jalan. Nama pahlawan kan biasanya. Imam Bonjol. Baru kita rubah lorong itu namanya Lorong Bonjol. Timurnya ada pahlawan gak ya? Ada dong. Ada. Timura, Martin Inde. Kalau kami di Kupang itu ada Sonbai. 10.000 ya. Di 10.000. Ada baru pahlawan baru. Ada Opu Taiko. Itu di Bau-Bau. Pahlawan dari Buton. Nasional. Apa namanya? Nasional. Nah, aku kira kita kelas-kelas apa? Tanya. Kalau kami saja. Saya tanya saja. Kalau kami meragukan kita punya kelas pahlawan. Ini pahlawan kelas RT. Sama. Kami nggak ada pahlawan, tapi ada skalanya bukan skala nasional. Maksudnya gitu. Tidak, maksudnya diakui sebagai pahlawan nasional. Diakui. Belum ikut suci. Kayaknya kalau kami yang Sonbai kayaknya belum. Kalau kami sudah diakui Oputa Iko. Dia punya gelar. Oh. Itu. Itu dia punya gelar, dia punya nama asli. Kalau yang kemarin dari Buton yang diresmikan jadi pahlawan nasional siapa?
Opo Taiko. Itu di ya, saya. Ya, kan, saya sudah jelaskan capi. Saya tidak tahu kan di apa namanya ditentukan tahun berapa. Salam, apalagi. Maksudnya oh berarti sama dengan pahlawan Fakfak kemarin. Ya, ada sudah jadi nasional. Ya, siapa namanya? Siapa? Ibrahim Bau. Oh, tidak tahu. Orang Bau-Bau. Tidak, orang Fakfak, marga Bau, BAUW. Oh iya. Kalau di Palang Tuka ada? Kami Sonbai itu Raja Sonbai, cuman saya tidak tahu ya. Sudah masuk pahlawan nasional atau belum? Tapi menurutku Abdur itu harus diusulkan karena bagaimanapun juga itu pahlawan perlu tanda jasa. Betul sekali. Betul. Pahlawan itu perlu tanda jasa. Bisa langsung dibeli di Comika. Di comika.id di dalamnya. Tapi katanya udah pembelian terlalu banyak. Pembelian tercepat. Pembelian tercepat. Orang ini semua ingin bantu untuk penasihat hukum. Iya. Orang ingin bantu penasihat hukum. Orang Joko. Aku nonton loh. Ya, tapi saya yakin kau tidak ada pikiran otak tidak sampai sana. Kau memang ada momen saja kau balas dendam kan? Saya kan upload pertama adalah download PPTJ Anda. Saya download. Awalnya saya bukan begitu. Saya mau posting nih ya di sepuk otak ya. Saya mau posting itu kan saya download. Download saya bikin tuh. Sudah siap untuk mencari celah untuk diproses secara hukum melalui video ini. Jadi saya mau bikin apa? Video dia. Pena dan kertas mau catat ini. Sisi-sisi mana yang bisa diproses? Sisi mana yang bisa diproses? Menit berapa, semua begitu baru saya upload. Teman-teman silakan. Ternyata tidak jadi karena alkohol mengubah itu. Tidak. Pas lagi ada yang nama, iya nonton sambil minum. Ada yang nama Dimas itulah. Yang pada akhirnya saya follow, saya kira Dimas Anda. Teman-teman kita ini kriminal. Betul. Buruk banget sih. Seolah-olah. Anda bersih-bersih. Anda berdua bersih sekali ya. Bang Pras, yang paling aneh, dari semua postingan saling balas dan lain-lain, saya tidak terima satu postingan dari Eric Kriting. Apa? Dia nge-tweet, Mamat seumur hidup akan dikenal sebagai pemabuk. Abdul Arsyad semua orang membicarakan ditangkap. Ya Allah, jauhkanlah saya dari fitnah-fitnah yang kita. Dia tidak tahu di sini punya kasus. Seolah-olah kosong gitu loh. Seolah-olah dia belum nih. Tanpa harus kami fitnah. Iya, tanpa sudah masuk berita sendiri. Aku sendiri dilintau sama mamaku lagi nonton-nonton ada apa namanya? Insert entah apa selebriti gitu. Itu yang disaung-saung bukan. Itu yang di pondok-pondok itu bukan. Ya sudah tidak usah nonton. Tapi dia seolah-olah tidak ada apa-apa begitu. Ya Allah jauhkanlah saya dari Mamat, kok cerita itu saya, kan? Pastilah. Mamat ada cerita. Mamat ada cerita kios ombuton di mana? Kios ombuton. Saya cerita ke Bagari. Oh, sudah. Kapan? Belum. Kok bilang sudah? Tiba-tiba belum. Jadi saya mau beli rokok. Saya beli rokok. Kios ini orang Buton punya. Orang Buton punya. Om Kalabai, dia dari Buton Kalabai. Tahu toh? Kok tahu Buton tidak? Dekat Fafak tuh. Saya belilah. Dekat Fafak di Buton sana. Aku pernah dengar stand up Buton gitu. Iya, iya. Amal Buton. Hah? Ada komedian namanya Amal Buton. Iya, adik Anda. Ada juga stand up Indo Buton kan. Saya beli pakai motor. Stop. Saya baru masuk ini pintu kios. Saya mau minal aidin dulu toh, belum pernah ketemu ini om. Om, Mamat, temanmu kenapa ditangkap? Saya bilang, siapa? Itu Abdur, ini om lagi nonton-nonton ini, kasihan. Saya bilang, tidak om, itu saya yang upload, bercanda. Oh bercanda astaga. Saya semakin merapat ke posisi di berdiri. Semakin merapat, saya balik kiri di TV dia. Ari Kriting. Lagi di acara gosip. Ari Kriting, woi foto-foto Ari Kriting macam-macam. Jadi dia ini panto-panto kesalahan kita nih, cari Abdur di sini bermasalah di situ Ari Kriting. Saya di situ, ya Allah jauhkanlah saya. Lihat dia bicara tuh. Menyenangkan anjir. Tapi bisa, Bang Ari ya. Happy banget kemarin. Happy. Pulang. Ya, ya kan? Happy. Apa, foto. Kenapa tuh? Saya lihat kata-katanya indah. Menyendiri menatap lautan. Itu apa tuh? Kenapa tuh? Menyendiri menatap lautan. Sambil mikir, matanya tenang gitu. Apa yang akan ku jawab? Saya dengar indah voice over itu menyendiri menatap lautan. Saya ketawa sekali. Kenapa? Itu kan konten. Konten. Kau tidak mengerti kata-kata. Makanya orang-orang Buton itu skill kalau dengan kata-kata begitu. Faliako. Orang Buton skill. Oh iya, mantap. Prime Laude. Iya.
kata-kata sastra semua. Iya, iya. Oh, rem laude muna. Rem laude buton. Oh, buton, iya. Buton. Jangan marah, biasa saja. Bukan. Tapi Muna juga kan sebenarnya sama saja dengan Buton. NTT juga hebat-hebat. Johnny G. Plate. Kan banyak. Iya, kan banyak. Kau bisa bilang lain. Kau masih bisa bilang Mario G. Clau. Tidak, maksudnya saya ingat dulu kan menteri. Bukan apa-apa. Maksudnya, selama ini kan ada teman satu. Kritis. Sekolah terlalu pagi, kritis. Dia punya bos ketangkap. Sunyi. Sunyi, tidak ada suara-suara. Saatnya dia menyendiri menatap lautan. Tidak, kita syuting ini kan baru kemarin. Baru kemarin dapat tas, saya belum baca juga. Oh iya. Tapi di ini di pas balik ya. Kau tidak balik ya? Kan tidak balik kan lebaran. Iya. Kau ke mana? Di rumah saja. Di rumah. Tidak ke Malang? Tidak juga. Biasanya lebaran kalian ngumpul enggak sama teman-teman atau melakukan hal-hal? Saya kemarin apa? Sama main domino sama teman-teman. Main domino. Sungguh aduh, sungguh informasi yang aduh, yang tidak pernah terjadi di belahan dunia lain. Kritik. Saya ke kampung-kampung. Cari masa. Huh? Apa kok mau jadi bupati? Tidak. Saya kampung-kampung. Saya teman kan teman dulu ada yang tugas di kampung jauh. Oh, termasuk yang di Susi Air itu. Siapa? Oh bukan, tidak. Jangan ntar dia ngomen. Kau kena hukum, aku tidak kampung tahu. Kampung ini bukan naik turun gunung, melautan, lewat lautan, oh. Santai. Ada dapet teman di Susi Air? Ada kerja di mana? Di mana? Oh, tidak. Trigana. Oh, Trigana. Saya mau begini tidak bisa. Kacang lari dulu begini tidak bisa. Iya, saya ke kampung-kampung terus. Itu apa silaturahmi minal aidin? Dalam rangka apa kau ini? Diam! Orang cerita dulu. Saya puteman. Dia tugas, dia kepala kas Bank Papua di satu kampung. Kampung Harmoni namanya. Oke. Dia di situ terus diajak, "Mat, saya masuk kantor. Kita mending di sana yuk 2 hari, 3 hari di rumah-rumah juga kosong, rumah dinas toh." Cuma ayo kita pergi. Pergilah pakai apa perahu. Pergi perahu sambil jalan-jalan sekeliling itu kayak gugusan-gugusan Raja Ampat, tapi dia terhampar itu beda-beda. Dia terhampar jauh-jauh, kalau Raja Ampat kan jadi satu, kita foto dapat kan. Ini tuh jauh-jauh tapi kita foto. Iya, orang foto begini. Iya tuh. Dia megang dua handphonenya, bantuin temannya. Kau pernah lihat orang foto begini? Saya. Terus? Sudah jalan-jalan di sekitar-sekitar gitu, lihat jejak-jejak sejarah juga kayak di dekat situ. Ada tebing, di atasnya itu ada batu begini, di batu ini masih ada tengkorak full. Oh, itu yang kau bunuh-bunuh. Saya kasih tunjuk itu. Yang kau bunuh-bunuh itu. Astagfirullah, bang, jangan bikin fitnah. Di atasnya ada bendera kan? Tidak ada. Ini tuh dari Perang Hong ini tahun berapa begitu, tapi tidak pernah diapa-apakan. Jepang? Tidak. Perang saudara sebelum zaman itu. Oh, perang saudara. Berarti Jepang tuh? Tidak. Perang saudara. Jepang itu baru belakang-belakang. Jepang bukan saudara. Ini perang antara satu kampung dan kampung lain, tapi zaman sebelum Belanda. Jepang kan kampung lain. Betul sih. Itu negara lain. Dia buka apa gitu? Hokkaido. 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 Macam nama kampung di Pak. Hokkaido. Sumpah. Pras, kamu dengar ya. Kamu ini. Nama-nama distrik di Pak, kamu dengar ya. Kamu harus tahu sih. Nama-nama distrik. Nama. Tidak berdistrik. Nama distrik bagus. Apa nama-nama distrik ya? Iya. Nama-nama distrik di Pak. Kabupaten Pak. Coba lihat. Kalau di kampung nama kampung itu kayak apa? Desa apa? Nama kampung ya, saja. Sidikalang. Bukan. Sabaleh Lingkung. Lingkuang. Ini ya. Lucu juga ya. Sabaleh Lingkung. Agak bingung ya. Sungayang gitu. Kayaknya tuh kayak sungai. Bukan, enggak ada sungai sih. Sungayang. Mereka berharap ada sungai mungkin makanya Sungayang. Apa? 2x11 6 Lingkuang. Kok bisa ada kali? Kenapa ada 2x11? Karena orang di sini suka matematika. Nah, suka matematika enggak bohong ini enggak tahu. Kenapa tidak langsung 22? Kan 2x11 22. Ya, mungkin pertambahan waktu ini. 2x11 macam 2x45. Iya. Mungkin daerahnya mungkin. 2x15 menit kan kalau extra time apa. Mungkin daerahnya mungkin apa? Adu penalti. Sama ada juga kan? Negeri Lima Menara itu di mana itu? Negeri itu Lima Menara. Iya, kan dia asal dari tempat tuh, nama tempat. Oh iya. Masa sih? Saya baru tahu. Danau Tiga Warna, Danau Kelimutu. Yeah. Ini nama
nama kampung, distrik di Fakfak. Yeah. Kramong Mongga. Kramong Mongga. Mbah Mbaham Dandara. Kayak ini ya, kayak pemain-pemain Nigeria gitu, Bro. Furwagi yang di Persija gitu, yang di mana? Furwagi. Apa tadi yang pertama tadi? Kramong Mongga. Nah, tuh. Kramong Mongga, Mongga bola. Kramong Mongga. Iya, Kramong Mongga. Bicara biasa saja, jangan tidak usah dipatah-patah begitu. Kramong Mongga, ini tulisannya Kramong Mongga. Bicara coba cepat. Jadi enak. Kramong Mongga. Ah, enak. Apa bedanya? Hah? Kramong Mongga dan Kramong Mongga. Apa bedanya? Dia pernah ada tidak enak. Kok yang sebut? Kramong Mongga. Kramong Mongga. Ah. Artinya apa? Apalagi sini, Dok? Kramong. Yang aneh dong. Krabelang. Krabelang. Ada kalau kampung-kampung ada kampung sifat nanam. Sifatnya suka menanam kan? Kalau kampung di kau tempat apa, Dur? Oh, ada kayu nih. Oh, itu dia lagi jalan. Kayu daerah ini apa ini ya? Ah, ada kayu nih. Oh iya. Mungkin bisa kayu jadi. Pitipi pasir. Patipi, patipi. Kelurahan di kalau kecamatan di Flores Timur, Wulang Gitang. Wulang Gitang. Ada Wulang Gitang. Dia Moton Wutun. Moton Wutun. Dia itu namanya kecamatan-kecamatan di sana. Moton Wutun, Watobuku. Coba ya di Sumatera Barat ya. Coba. Lucu-lucu ya itu nama-nama tempat kita itu. Kampung ya. Di Kayu Tanam. Ada. Sama dengan tadi itu. Kayu Yuni. Iya, ini kayu tanam. Oh, aduh kayu ketanam nih. Itu kayak sifat tanam tadi. Mambuni-buni. Mambuni-buni di mana ini? Fak-fak. Ya itulah. Kalau di satu tempat itu suka maju. Weh, bos. Kalaman Bogor. Bos, Bogor, itu nama-nama di buku bahasa Indonesia. Benar. Betul. Ini bagus-bagus ini. Satunya tempat air besar. Brongkendik. Hamprang Kendik. Kanantare. Ketemba. Kayu merah. Itu di mana tuh? Mandokma. Lagi, Mat. Neme Wikarya. Pasir putih. Birma. Radulia. Sagar Teme. Unipoko. Kampung-kampung apa? Kampung-kampung sendiri apa? Saya distrik Fakfak, kota. Saya yang itu, Furwagi. Sekarang sudah ada penambahan distrik, jadi namanya berubah semua. Bah Badan, Gewap, Kramomongga, Kuak Mamur, Mamur, Baham Mayon, Nembuktep, Pik Pik, dan Treda, Warget. Sini, sudah. Jadi apa mau ini? Udah nggak ada lagi nih. Pulang itu main domino. Ah. Oh iya, yeah. Itu. Ini pergi ke desa-desa. Desa-desa. Anda ngapain? Nongkrong balik ke warung. Pengangguran. Ya Allah. Hah? Sorry. Di sini juga bisa cari warkop saja. Maksudnya bagaimana sih? Warung nongkrong. Pasti kokat itu tuh. Hah? Pasti kokat. Tidak kokat. Tidak. Kan pasti. Tidak kusebut nama warungnya. Banyak kan warung yang. Tidak maksudnya sampai. Zaman kau masih pengangguran dulu. Ya. Nongkrongnya di warung itu. Ya, begitu. Terima kasih lo Abdur. Makanya kemudian kau sebut itu warung pengangguran. Iya, di saat itu aku masih itulah, adalah warung di situ tapi dia itu kayak fakultas ya, Sadiq ya. Fakultas? Ada senior-senior, iya. Jadi aku bekas senior situ, besok balik lagi. Maksudnya kayak duduk, abang-abangan gitu? Abang-abangan, emang di situ, di dalam warung itu. Batal puasa apa. Wah, tidak puasa berarti kalian di situ? Hah? Tidak puasa. Zaman dulu, kan dia cerita mengulang masa dulu. Tapi kemarin ada satu kali keulang lagi. Di situ? Zaman itu, batal puasa. Saya sudah bela. Saya sudah berusaha sapu. Itu kasih bengkok. Tidak usah disapu kalau itu. Nah, habis itu nongkrong lagi. Kesana orang, ih, Bang Pras. Iya, semuanya. Pun bukan aku aja ya, siapa lagi yang merantau. Karena pecah pariuk. Paruik. Itu hadir dari pecah situ juga. Pecah paruik itu hadir dari pecah situ priuk. Juga. Banyak cerita-cerita yang dari situ. Gitu. Jadi, jujur ya, teman-teman yang mungkin freelance, gak tahu kenapa, lucu-lucu. Kok kopi-kopi aja itu dah. Iya, jadi tahu dari nuansa politik-politik 2024 ya. Wah, tidak mengerti. Fak, setiap sudut. Kenapa? Mama. Politik semua, mau anak SMP, SMA, semua lepas. Mau lepas? Tidak, Mas. Tidak. Sama, karena kalau dia ngomong politik ini kita harus hati-hati. Iya, politik iya. Apa nih? Politik tidak maksudnya kan mau pemilihan caleg, pemilihan pilkada. Semua orang bahas itu, saya pusing. Tapi ini, kalau masalah presiden ada di bahas. Tidak, mereka lebih fokus ke ini daerah. Tapi saya tanya, kalian merasa daerahnya kalian berubah tidak? Kampungnya kalian? Kalau saya merasa kampungku berubah. Tidak, sama saya. Berubah itu berubah apa nih? Semua itu rumah sekarang, saya punya pinggir-pinggir rumah tambah banyak. Tanah kosong sudah tidak terlalu. Bukan, saya punya itu rumah. Sudah jadi perumahan. Waktu saya tinggal di situ itu masih banyak kebun. Rawa. Sabar, ini maksudnya lorong yang masuk ke rumah Abang ini? Iya, pokoknya di sekitar itu dulu kosong.
kosong, banyak yang kosong. Maksudnya kebun-kebun masih banyak. Ada orang, dan ini kebunnya bukan yang kayak satu biji pohon ya, yang luas begitu. Kita dulu waktu pergi sembahyang di masjid begitu, harus lewat itu. Lewat di kebun-kebun, naik di apa? Kalau kebun itu kan dia pakai pagar batu tuh, pagar batu, terus dia pakai kayu apa? Tangga-tangga yang kayu. Iya, iya. Tangga-tangga. Jadi kita masih lewat naik turun, jalan lagi di kebunnya orang, di depannya jalan-jalan tuh. Sekarang sudah kompleks Singkong, semua. Kebun jambu mede, terus kita naik lagi sampai beberapa kebun kita lewati gitu. Sekarang rumah sih, rumah. Jadi anak-anak zaman kita masih kecil dulu kan kita masih sering cari-cari burung tuh. Cari-cari burung. Kan ada. Pancuri-pancuri. Nah, curi-curi burung. Burung, maksudnya siapa burung? Bukan cari-cari claw. Burung, cari-cari burung. Jebak, jebak. Kalau kami pakai jebak. Jebak, jebak juga kadang kita bikin. Pakai jebak kan, kalau pakai tembak, setengah mati. Mati kita buah-buahan. Nah, itu ayam. Itu sekarang sudah tidak bisa. Maling ayam? Iya. Ayam kan dilepas begitu-begitu saja. Kok kampung tidak berubah? Tidak. Tanah kosong masih banyak. Bukan, kalau di rumahnya nenek saya kan masa kecil terbagi dua ya. Terbagi dua, sering. Oh, tabiat pencurinya yang tidak berubah? Tidak, maksud saya pencuri ayam. Kecil itu bilang punya dua kompleks lah. Kompleks dekat di rumah nenek sama kompleks di saya sendiri. Kalau yang... di saya sendiri ini dance, bola. Kau bilang tadi pencuri ayam. Curi yang ayam. Di ayam di nenek, di kompleks nenek. Pencuri ayam. Bukan begitu. Saya pun ayam sendiri saya pencuri, saya teman-teman karena sudah targetkan ayam itu mau tidak mau kita serahkan. Iya. Yeah. Begitu, jadi... Oh, padahal kau ayam sendiri? Iya, maksudnya... Ambil dong namanya, bukan curi. Tapi kan diam-diam. Orang juga, misalnya saya mau bayar angkot, saya ambil, saya diam aja. Iya. Apa, saya pencuri uang? Teman-teman yang lain, misalnya mau tidak mau, ya saya ikutan. Kan teman-teman ini berarti pencuri, tidak kesetuh siapa. Berarti kau melakukan mengambil ayam ini lagi? Iya, ayam kita bakar-bakar, banyak masih banyak pohon pisang, kita ambil. Kau pakai kayu putih? Kebun-kebun orang ada, apa, ubi ya? Ubi yang ditanam-tanam, kita cabut, bakar-bakar. Iya, kita juga dulu begitu. Masih begitu, sorenya main bola, malamnya udah saya... Eh, kita kayak ini, ambil buah-buahan apa. Tapi burung-burung, kejar burung apa tidak? Jarang. Tidak pernah bahkan. Aku lebih nongkrong ke sama teman-teman, ya main futsal lagi. Gitu. Tapi dari kok kecil kampungmu kayak begitu? Sudah komplek gitu? Sudah komplek begitu, cuman ada tambahan di belakang gitu. Tidak hebatnya Padang menurutku menjaga kultur mereka. Bioskop kita cuma dua. Saya tidak ada. Banyak apa, Indomaret nggak boleh masuk. Saya tidak ada. Kayak gitu, ya tetap ya warung biasanya. Begini ya. Ada apa sih yang ada kok? Dur, ini Anda tidak sadar. Ada perbedaan antara orang menjaga kultur dengan memang belum sampai. Ada perbedaan. Padang bilang bioskop cukup dua saja, tidak tambah. Karena menjaga kultur. Indomaret tidak masuk, menjaga kultur. Kok jangan menjaga-menjaga, kami tidak ada. Mungkin belum sampai. Kalau di Padang jelas sudah ada penawaran Indomaret. Tapi Pak ada Indomaret tidak? Tidak ada. Fafak itu pernah ada bioskop, namanya bioskop Trans TV ya. Ada. Dulu ada bioskop memang, tapi sudah tidak ada. Dulu justru ada bioskop tradisional tidak? Iya, bioskop tradisional. Sekarang saya dulu dua, bioskop Anda sama bioskop Buton Theater sudah tidak ada sekarang. Kita juga tidak ada. Kami dulu ada. Juga bioskop tradisional itu, cuman sudah terbakar. Bioskop tradisional ini yang terbuka ya, outdoor. Di daerah mana, Dur? Layar tancap. Di Kupang, di Kupang. Di dalam ruangan kan? Ah itu, ada kita. KXS1. Dia punya spanduk masih pakai gambar-gambar. Betul, sama, aku juga. Terus ada spanduknya Simbada. Ada yang diikat di mobil angkot, terus orang jalan. Iya. Saksikanlah, pemutaran film. Oh, sambil diterek-terekin gitu. Iya, betul. RRI, radio. Tidak ada, begitu. Nggak ada. Pengumumannya RRI. Karena dulu tuh, bioskopnya pikirannya orang mesum. Karena masih ada Rambo 3. Ada yang mesum. Rambo 3 ini apa? Film Rambo. Emang itu film perang-perang, kok bisa orang mesum? Ya ngapain tahun 2000-an orang nonton Rambo itu lagi? Siapa yang mau nonton? Orang mau gini. Mau berciuman di situ. Di tempat di bioskopnya dia, yang tayang Rambo 3. Sementara, itu sudah tahun 2000. Iya. Kok ini mengerti? Mas, Rambo itu film 8. Kok sudah panas otak kau ya? Kok kerjanya siang ya? Tidak. Apa? Apa? Terus? Bukan, maksud saya adalah kenapa Rambo yang ditayangkan? Ya, ya itu bahasa itu. Kiasannya gitulah. Gak bisa diajak bercanda apa jadi, ya? Jadi, tahu. Filmnya itu bukan lagi menjadi menu utamanya. Oh, ya. Karena orang pengennya musuh-musuh aja. Gitu. Jadi, makanya saya bilang ada perbedaan antara. Kalau saya Titanic. Sudahlah, ganti Renault aja lah. Kalau saya Titanic. Titanic? Wah, itu kan lebih lama lagi, Bang. Tapi Titanic memang sekarang ada yang baru, terbaru kan? Yang mereka putar lagi di bioskop kemarin sempat. Ada. Oh iya, dibikin lebih bagus lagi kan gambarnya. Iya ya. Hah? Versi nggak tenggelam. Anjing. Kok bisa tiba-tiba Titanic? Tapi ada Titanic berubah sejarah. Titanic 2 lah, coba cari deh. Jack hidup lagi. Anjir nggak percaya bangsat.
Coba cari deh di Google Titanic 2. Jack itu bukan Jack Choppers. Jack Connolly. Jack tuh Bang Jack. Jack Sparrow bukan Titanic. Itu kapal pirates. Kalau di Padang berarti image bioskop Pirates. Iya. Pirates. Kalau di Padang dulu karena kenapa ada XX1 dan segala macem, dua itu dulu bioskopnya ya musuh. Kurang lah. Jadi yeah, orang mikir ke situ sama ya, kayak bioskop kapal berarti ya. Tapi kau orang sempat nonton tidak di bioskop tradisional itu? Saya nonton, belum pernah merasakan. Sempat. Saya belum pernah merasakan. Saya tidak bisa karena dilarang. Saya sempat nonton. Nah, karena ada hal-hal aneh kan. Bukan dilarang karena memang kami masih kecil, tidak boleh itu. Bioskop batas untuk 17 usia tahun ke atas. Kan ada film-film yang boleh anak kecil nonton. Ada Doraemon di RCTI. Tidak, kalau di saya punya. Tidak, posternya cewek-cewek terus. Kalau di saya punya tempat itu dari sore sampai malam jam 8 itu ada film yang bisa anak-anak kecil ikut nonton. Nanti jam 8 ke atas itu memang sudah 17 tahun ke atas. Iya. Yang saya ingat itu saya punya kakak sepupu diajak saya nonton di situ tuh film-film. Apa tuh? Yang ingat. Film apa? Independence Day. Bandung Lautan Asmara. Oh, film barat. Film barat. Independence Day yang merdeka yang ini apa zombie? Batembak. Bukan. Batembak. Yang Sylvester Stallone. Iya, Sylvester Stallone. Stallone. Nah itu, saya nonton tuh yang saya ingat sekali itu apa? Di depan tuh ada ibu-ibu penjual PKK satu buku-buku. Bingin apa depan dia? Senap. Satu buku. Ada ini penjual-penjual. Kau waktu itu kau sempat lihat tidak? Kacang rebus. Kacang rebus. Iya. Dan dia punya ada bentuk itu kayak kan dulu tidak ada popcorn. Kayak popcorn ya. Kayak popcorn. Kan? Iya, dia dari, kerucut ke atas. Iya, dibikin mau begini kan sama dia. Iya, pokoknya iya, dia punya jualan itu cuma dua macam dan dia pakai lampu-lampu lilin-lilin. Pelita, lampu iya, pelita. Iya. Motor kacang naik. Cuma dua macam sama minuman ya, aqua. Kacang rebus sama permen-permen. Kayak Mentos. Permen begitu. Jadi kita itu saya waktu itu saya dibelikan Winston kacang sama Pagoda. Pagoda Pastilles. Iya, Pagoda Pastilles. Polo. Polo, begitu-begitu. Polo pakai lubang di tengah. Iya, polo namanya. Jagoan neon. Dia coba. Loh, tapi aku sempat kok kalau makan polo itu pasti kok kasar. Saya masih berpikir polo ini bagaimana? Yang lubang di tengah toh. Macam donat. Bukan, dia macam Mentos. Bungkusnya tulisannya polo. Betul. Pas dibuka dia ada bolongan. Betul. Iya. Tapi tidak macam donat. Macam donat dibilang. Iya, maksudnya lubang di tengah macam lubang, macam bahan, macam bahan. Apalagi nih? Apalagi yang di tengah bolong? Bolong. Kalau tapi tidak tembus. Itu tidak. Soalnya dia tidak tembus. Polo ini tembus. Iya, tidak tembus sampai begini dari sini. Kok bisa lidah sampai tembus? Kalau polo tuh tembus. Dia aku setuju tuh sama Abdur. Makan ter kita balikin terus gitu. Iya, pasti kita begitu kan. Itu polo namanya. Polo. Orang tulis aja polo kok di situ. Saya lupa. Kan abis dari situ baru dia masuk Slimulat tuh. Baru mau ngomong gitu aja. Sebelum pakai sabuk. Saya tidak rasakan. Tapi yang bioskop yang ketika Bang Ari bilang ini kok pernah nonton di bioskop-bioskop itu? Tidak, kecuali di kapal. Itu sama kan bioskop. Berarti itu tidak pernah. Di Fakfak itu tidak ada sama sekali bioskop tradisional ada, ini. Ada, saya kan tadi bilang ada. Ah, kok nonton? Tidak bisa sama kayak Abang. Tidak bisa anak kecil. Tidak boleh. Terus film-film itu dulu, film-film Indonesia kan ada kan panas banyak. Nah, itu tidak tapi bisa. Tapi kok sempat lihat? Sempat lihat kayak lihat suasananya posternya gitu. Suasananya ada dulu itu pertama kan di perpustakaan pemerintah yang bikin. Jadi sekarang itu tempatnya itu jadi perpustakaan daerah. Gedung itu dulu namanya gedung Pepera kan. Nah, gedung itu tempat bioskop ini. Orang bilang bioskop di situ. Terus kemudian itu mati, itu stop, diambil alih swasta. Ada satu toko yang dia punya, dia bangun di rumah baru, lalu kemudian dia bikin mini teater itu. Orang beli tiket lah. Jadi dia beli orderan itu dari Jakarta kan, maksudnya dia beli filmnya ini, dia putar di situ, orang beli tiket. Saya dapat zaman itu, tetapi tidak bisa pergi nonton karena memang masih sekolah dan itu film dewasa rata-rata kan. Kau tidak ingat namanya? Tidak ingat namanya. Ingat apa? Kau ingat? Apa saya cuma ingat posternya doang saya. Aku pernah nonton film apa lupa sama cewekku dulu SMA. Di bioskop itu. Emang sampai lupa filmnya berarti kan ada iya, hal lain yang kuperlukan. Iya. Kan dia abang pernah pergi sama pacar abang dulu. Dulu lah ini. Dia jomblo seumur hidup. Saya tidak pernah pacaran dulu.
Hah? Pak Abdul pernah. saya pernah. Saya juga mau ajak. Sabar. Tapi tidak ada yang mau waktu saya SMA. Perasaan waktu SMA. Oh, itu tidak tahu cari perempuan itu. Ilmu belum ada, ilmu belum ada. Tanya saya bingung, saya langsung sakit hati. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan belum ada tuh, Bang. Waktu itu ilmu pengetahuan merangkai kata. Bagaimana ajak cewek belum. Belum sekarang. Skill belum ada. Kalau kau pernah dulu ajak. Nah, saya itu. Saya punya teman-teman perempuan yang SMA pasti dia ketawain. Dia bilang, iya, Ari culun betul. SMA perempuan. Saya takut. Waktu saya SD itu biasanya terbakar. Dia bakar? Terbakar. Abang bakar? Saya tidak tahu kejadiannya bagaimana. Pokoknya kami, tiba-tiba pagi-pagi kami lihat kan malam kan orang bilang terbakar. Wih, terbakar. Terus pagi-pagi kami datang lihat, sudah habis. Itu biasa orang bakar. Sudah tidak ada. Berarti kau enggak sempat nonton di situ? Tidak sempat. Tapi pas dia habis itu filmnya masih terputar. Oh, dia masih ada putaran. Ada adegan panas, saking panasnya terbakar. tapi Bang Ari waktu SMA ada Bang Ari suka. Memang ada yang Bang Ari. Ini tutup ya. Saya pengen tahu culunya itu seperti apa. Episode berikutnya. Episode berikutnya. Sudah. Kita bahas masa-masa cinta SMA. Cinta SMA. Oke. Okay. Oh, saya jadi ini. Episode. Saya jadi ini Nabila Sakib ya. Kenapa? Cinta SMA. Tidak begitu. Saya Nabila Sakib. Tidak begitu juga. Saya Thomas Djorghi. Thomas Djorghi. Gua ini Jason. Tidak main cinta SMA. Thomas Djorghi tidak main cinta SMA. Enggak ada cinta SMA. Film-film kayak gitu mah. Apa dulu namanya si Jason yang bukan punya Jason Statham. Oh, ini kerasanya. Oh, nonton. Iya. Rambutnya. Seberapa pantas kekau untuk ku tunggu. Sudah tidak dapat zaman itu lagunya. Itu Shelon Cepen. Itu 30 hari mencari cinta, Bang. Bukan ada sinetron yang pakai lagu itu. Itu apa tontonan SMA ya? Iya. Saya era-era itu. Apa? Serigala. Serigala terakhir. Dengan tim. Anda seolah-olah kayak pada SMA sekarang itu. Enggak. Hari kritik SMA itu sahur sepukul. Oke. Udah besok kita ngobrol masalah SMA ya. Cinta SMA. Seru. Pulang dulu. Mari Pak RT, saya pulang duluan ya. Ya, nanti. Saya masih jaga lagi. Emang teman kau jaga, saya punya istri lagi marah sama saya. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Biasa ya. Saya tunggu kabar.